tapi justru X minimum uang ini rata membantu lah. Mas, mas. Welcome, welcome, grand finale Mobile Legend Asik dan Santai 2023 antara Tangkot No Counter versus Battletex. Siapakah yang akan menjadi yang terbaik di Tangkot? Tuan rumah TNC atau BDX? Sudah mulai mas Gan? Sudah? Iya. Dari taruh diri? Enggak. Dari diri sebenarnya masuk YouTube? Enggak, masuk YouTube ada. YouTube, YouTube. Tim TNC belum masuk kayaknya nih. Masih baru Howell lagi nih, Romer dari tim TNC. Saat ini menempati posisi teratas Best Romer. Di BDX sudah full team, Dixie, Hamley, I Got No Life, 27A dan Babayu. Lihat, di rumah deh. Sudah, buka channelnya aja. Ya itu. Ya, nah itu. Ya, kedua tim sudah masuk. Ready kah? Menggambarkan diri Anda. Main lah. TNC atau BDX yang akan menjadi tim terbaik Melas 2023. Kedua tim datang dari grup yang berbeda ya. BDX dari grup B dan TNC dari grup H. Perjalanan BDX di grup B hingga menuju final ini tidak lancar ya. Seri dua kali, menang sekali di grup fase grup. Lalu hanya mampu menjadi runner up di grup B dan mengisi lower bracket. Lalu menang melawan PDS awal tadi Oyaye dulu ya, lawan Oyaye menang, lalu lawan PDS menang, dan kini ada di final. Sedangkan TNC ini cukup lancar ya di oke, perjalanannya di grup H cukup mudah dengan dua kali kemenangan dan satu kali imbang, lalu lolos sebagai juara grup dan mengisi posisi di upper bracket. Lalu di upper bracket dia mengalahkan PDS dan langsung otomatis lolos ke final. Ready, maksudnya. Oke, gas. Kita gas game pertama.
TNC versus BDX Grand Final Melas 2023. Ini coba sambil setan. Hanzo-nya di band. Ninja terkuat telah tiba. Ninja terkuat telah tiba. Telah di band. Si Bonga bo. Dari tim BDX, siapa yang akan dibang oleh tim BDX? Siapa nih? Siapa nih? Martis. Nah, emang itu bahaya banget itu Martisnya, si Madu ya. Bergoyang-goyang kesana kemari, liar sekali. Wah, Hanabi-nya dibang. Hanabi tim BDX sudah cukup baik ya di gold lane. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. First pick tim TNC, siapakah yang akan diambil oleh tim TNC? Awal arus waktu tidak menunggu siapapun. Diamankan tim TNC. Kesakitan ini Brody, adalah Brody akan berduel dengan Brad masih di gold lane. Akulah sang pengendali petir kuno, pemburu semua dewa jahat. Brody. Min sitar. Ya. Min. Min sitar. Hai. Oi. Kata-kata hari ini. Pantun. Aku akan melindungimu. Duduk mengalir dari tombakku. Cakep. Sambil duduk nontonin Mobile Legend yang mantap pol. Powell aku Minotaur akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Ada Minotaur Minotaur. Di mana ada cahaya, bayangan akan muncul. Wow, Luoyi-nya memang bahaya itu, Luoyi Hero 2 itu ya, Bang Cup itu. Sayang sekali tidak diamankan dulu tadi ya. Jadinya di ban. Link. Air tenang, menghanyutkan. Kenapa nggak nge-band Fanny-nya ya? Padahal Fanny-nya tuh lumayan. Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Masih berpikir tim TNC, siapa core-nya, siapa mid-nya. Harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Bane jungler ya. Dan Mas Ucup Hero 2 ngetik cek sana. I got no life jungler dari tim BDX. Apakah yang akan Fredrim. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Nampaknya. Seharusnya kamu tahu. Mungkin bermain agak shift ya di game pertama ini. Tidak sebarbar kalau pakai Fanny atau Link atau Lance. Ya.
Peter Sudogoding di tim TMC. Ada Minsitar, Beatrix, Lolita, Vexana, dan Bay. Lalu di tim BDX ada Fredri, Minotaur, Harley, Edith, dan Brody. Kita lihat seperti apa pertarungan ini. Ini enggak santai ini pertandingannya ya. Padahal Mobile Legend asik dan santai ini. Ini pasti tegang pertarungannya. Kedua tim memang tim terbaik. Kok macet diksi. Welcome ya, kita to sudah Mobile masuk Legend. Di Land of Down. 5 seconds till the enemy reaches the back. Saja TNC sudah mulai mengambil bak pertamanya. Green di tim BDX akan mengambil bak pertamanya. Sudah mulai colek-colek kan di mid. Colek-colekan. Wow, ya Vexananya ke. Iya. Apakah kan? Ya, first Harley. Mantap. Harus di shutdown ya. Hero 2. Vexananya dengan flame shot. Ya, pertarungan di gold lane. Wah, di mid lane Harley masuk. Oke, enggak jadi. Ngaget-ngagetin aja. Yes, lane ada si Madu lawan Babayu. Si Madu tanpa Matis apakah bisa? Jadi gold lane, wah, Minotaur sudah masuk, inisiasi open war, tapi ditinggal aja, santai katanya, ngaget-ngagetin aja, si lupa gitu. Iya, ESP lane, apakah akan terjadi pertempuran Babayu? Tidak jadi, bisa dong ya, Tarto sudah muncul. Kedua tim mulai seperti akan ada terjadi pertarungan seru di turtle. Kita lihat, iya, siapakah yang akan mendapatkan turtle? Siapa? Iya, biasa aja ternyata dari TNC mendapatkan turtle, tapi tidak ada yang mati. Agar no life di shutdown. Iya, masih dikejar Howl, masih bertahan. Iya, Amle-nya malah di shutdown oleh biasa aja. Selamat itu Howl. Biasa aja masih ngejar Dixi. Enggak jadi. Ternyata blue buff-nya yang diincar oleh biasa aja. Wah. Gimana? Blue buff dari pertarungan seru. Iya, si Madri Elimasi biasa aja pun harus kembali ke base. Dipulangkan guys. Waduh, terlalu berani Harley-nya. Seru sekali pertarungan grand final ini. Baru game pertama di early game udah mulai jual beli serangan. Iya, gopiknya baru saya langsung. Bisa ya, Howl apakah itu dia? Mantap. Amle, ya Amle-nya di shutdown. Got no life juga di shutdown. Dua hero hilang, dipulangkan oleh TNT. Iya, mantap sekali, biasa aja. Tiga hero dipulangkan, 7-4 kill score sementara. Untuk titlenya juga udah lumayan ya. Hmm.
Turtle kedua sudah muncul. Sepertinya akan terjadi pertarungan juga nih di Turtle Lane. Kita tunggu. Ya, Harley-nya ketahuan sama Howl. Iya, kabur Harley. Oke, editnya Harley menyerang tapi sendirian dia. Kalau ada juga di sana. Ya, saat down editnya. Bisa mendapatkan kartu lagi, tapi apakah akan mengorbankan playernya? Ya, luar biasa kelas, dapat turtle, dapat kill juga, mantap. Wow, Beatrix-nya ngapain di sana? Kita lihat. Wow, nggak jadi. Ngecek-ngecek aja kayaknya. Terlalu berbahaya ya kalau sendirian sih. Ya, jebol tower pertama yang jebol tower tim BDX. Wow, ngeri juga itu Lolita-nya Howl ini ya. Pertarungan God Lane antara Roamer dan God Laner dari kedua tim. Nah, mulai datang. Nah, seperti ini mulai ya, ini mulai seru. Di lane atas dan lane bawah sepertinya mulai coba menginisiasi pertarungan. Oh, tapi di bawah luar duluan. Iya, Ben. Oh, double kill, luar biasa. Wow, madu, ultinya madu. Ya, iya, ya. Yo, nggak diterusin. Aduh, jadinya kena geng Fredrinnya. Oh, turtle. Biasa aja mendapatkan turtle ketiga untuk TNC. Luar biasa ya. Terjadi peperangan lagi. Bersana mengeluarkan lordnya. Apakah TNC? Iya. Bayu pulang. Dixi pulang. Dan oh, Fredrinnya masih kuat, bisa dibawa ada Harley. Triple kill, triple kill, luar biasa. Ternyata nggak cuma jago Martis ya. Lihat, ya ketahuan, iya Brodynya gimana? Apakah akan tersatdown Brody? Ya, Brody-nya pula. Tower pun hancur. Lihat, TNC ini memang tahun lalu sempat juara juga ya. XP lane duel antara si Madu dan Babayu. Di mid lane masih menunggu momen untuk membuka war. Iya, Madu, apakah bisa Madu, si Madu edit lawan Mincitar. Yo, Babayu datang biasa aja, langsung dipulangin guys. Agak mulai
Oke. Lord juga sudah muncul, tapi disik ya disik, kejepit diksinya. Di shutdown aja. Oh, Lordnya masih colek-colek. Pulang lagi Lordnya. Apakah aman-aman aja nih ngambil Lord? Atau tim dari BDX akan mengganggu? Coba mengganggu. Sepertinya Lord akan diamankan oleh tim TNC. Iya. Luar biasa. Harley dengan leluasa menjebol lawan bawah. Babayu. Oke, masih bisa kabur. Karena, Lord sudah mulai bergabung untuk menyerang tim BDX di mid lane. Kita lihat apakah ini menjadi momen jebol. Ya, Babayu dari belakang. Ya, Arlenya dari belakang mantap. Diksi, aduh bingung mau lihat mana ini. Aduh, ini aja yang dikejar-kejar Harley-nya. Oh, shut down God like. Red team turret has been destroyed. Tim BDX harus mencoba bertahan ya kali ini ya. Akhirnya ketemu lawan yang luar biasa nih TNC. Benar-benar no counter, hanya tim New Kids yang bisa mengalahkan tim TNC. Oke, Amlet langsung dicatat oleh Texana, double kill Texana. Ball guys, tapi ini masih game pertama karena TNC dan BDX juga belum pernah bertemu sebelumnya, jadi belum saling tahu, paling tahunya dari nonton video-video streaming aja. Momen membuka war. Hero dua muncul memancing tapi kan pakai terjebak. Next tamanya oke masuk juga. Lord 2. Oh sepertinya akan mulai diinisiasi oleh tim TNC. Lordnya colek-colek. Tapi tentu saja tim BDX tidak akan tinggal diam ya. Ini pasti bakal seru nih, rusuh. Tapi BDX dapatnya rela melepaskan Lord sepertinya tim BDX. Ya, Lord diamankan oleh tim TNC. Sisi bawah sepertinya Harley bisa menembus tower. Ya, nggak apa-apa lepas Lord, yang penting dapat tower. Mantap. Lolitanya mulai colek-colek. Diksi sama-sama calon best roamer itu berdua ya. Siapakah yang akan menjadi best roamer melas? Harusnya best roamer itu RM Senpai, tapi karena timnya cuman di fase grup aja, udah gitu dibantai sama Oyaye. Oyaye-nya kena karma kalah di lower bracket.
Iya, terjadi pertarungan terus. Oh, satu pemain di gagal. Diksinya berat juga itu. Oke, habis guys. Lord juga masih ada. Yah, TNC memenangkan game pertama Grand Final Last 2023. Victory! Wow, dikasih kayu guys, BDX. .527 cukup jauh ya. Oke, kita nantikan game kedua antara BDX versus TNC. TNC dengan jumawanya sombong sekali dia. Pada ronde game pertama ya, belum tentu juga juara. Siapa tahu terjadi keajaiban di tim BDX bisa membalikkan keadaan di game kedua ini. Jauh. Angkot mau counter ini bukan sekedar nama tim, ternyata memang beneran mau counter ini ya guys ya. Mau counter dari fase grup nggak pernah kalah, lolos juga nggak ada kalahnya, luar biasa. Mungkin diancam sama Mas Tueng kalau kalah bakal digeler satu-satu. King. Ayo login. Game kedua, game penentuan apakah TNC akan menjadi juara hanya dengan 2 game tanpa balas dari tim BDX, atau tim BDX mampu memberikan perlawanan di game kedua ini hingga hasil imbang dicapai hasil memaksa game ketiga. Ya, kedua tim sudah masuk ke room. Tinggal ready aja guys, ready. BDX, ayo BDX, saya dukung BDX. This is your remove.
Oke, kita gas. Game kedua. TNC versus BDX. BDX kali ini first pick ya. Kita lihat ayo siapa yang menang. TNC menang atau BDX menyeimbangkan. Martis ya, tetap ngomong si Martis. 3000 dunia dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Tidak mau dilepas Martisnya. Ninja terkuat telah tiba. Hanzo ini kalau dia di jungle lumayan merepotkan ya. Bencet lagi ya, semua akan tunduk pada kekuasaanku. Kurangnya tidak melepas. Ben, dari TNC siapakah yang akan diben? Hanabi, Sanjo. Memang kayak tadi lah kurang lebih. Oke, okay, gitu. Nah, paling lagi orang ngomong di tentu bawah dari. Diksi, akulah sang pendekar Gio, penguasa kesakitan dan monster pembalas dendam. Diksi, apakah menggunakan pola yang sama atau akulah sang pengendali petir kuno. Arus waktu memburu tidak semua dewa jahat. Langsung bos kembali menggunakan Matrix. Saatnya berburu. Waktunya balas dendam. Terima kasih. Mau minum? Ada. Pandanglah bintang-bintang dan cari jalan. Sini apa? Air tenang menghanyutkan. Wah, dua ini hero dua dilepas ya. Kali-kali masih cukup nih kalau pakai Wally ini lumayan ngeri ya. Sempat hampir sefek juga. Oh, kamu tengah ngeband, kenapa tuh? Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Kalau tadi Dino adalah Dinobot terpintar. Cowhead jungler ya. Sinadu kembali pakai mentikar. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Junglernya siapa nih? Junglernya nih dari TNC. Ben, selamat datang tamuku. Ya.
Epic kali ini sepertinya berimbang ya antara Beri Elis dan Tunisi. Ya, kita memasuki game kedua antara BDX melawan TNC Grand Final Mars 2023. BDX Gawet, Tarsa, Tamus, Ruby dan Brody. TNC ada Mixiter, Beatrix, Edith, Louis dan Bane. Apakah TNC akan langsung menjadi juara? Juara! Juara di hatiku. Tim mistis. Ya, kita sudah masuk ke Land of Down. TNC melawan BDX. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. Dan mengambil buff masing-masing. TNC ini objektifnya bagus. Player-nya juga lumayan keren-keren. Ini kalau seri ini Tueng harus main sih. Oh, Tueng sudah mulai rusuh. Terus. Oh, babayu sepertinya terlalu memaksakan. Apakah akan dipulangkan? Oke, editnya tambaknya yang diincer. Iya, first blood. Edit aja pulang. Explain masih colek-colekan. Langsung nih bos, Beatrix-nya langsung tertinggal ya TNC ya game kedua ini. Ruby-nya Tamus-nya sorry. Hero 2 masih bisa kabur. Wah, oh, tapi kayaknya nggak bisa ini. Oh, masih ada bantuan dari skill. Iya, mantap kali itu retrinya. Ya, tapi itu harus mengorbankan satu player babayu. Terak juga ini, mantap, tebel. Ya, tapi nggak kuat juga double kill. Lihat aja. Oke, apa kamu diratain? Oh, kabur ya pasalnya. Habis guys. Pilihnya musuhnya tiga DX ketinggalan level. Oh wow, bagus banget itu Woi. Keren. Tiba-tiba bawa teman-temannya buat ngegeng di Godland. Ngeri. Iya, Dixie. Ya. Mantap. Ngeri banget tim fight-nya ya, TNC. Oh, I got no life sendirian. Tapi kayaknya nggak bisa.
terlalu maksain. Iya, aduh pelurunya nggak tembus. Iya, malah jadi shut down. Defense-nya. Iya saja. Foul, foul. Oh, foul. Iya. Iya. Double kill dong. Wah, di shut down banget. Double kill. Habis guys, gila guys. Mantap juga. Turtle-nya sepi dong, jadinya bebas nih. Duel lagi nih Brody lawan Beatrix. Aduh, Beatrix si kalah ya. Menyeimbangkan permainan ya BDX. Iya, madu anteng aja nih skillnya. Godlander dari BDX. Red team hero has been slain. Diculik Beatrix-nya. Waduh juga. Yeah. Seru guys. Game kedua ini. Red team turret has been destroyed. Tamusnya nge-push di bawah. Ini lagi sibuk perang. Woi, bawa rombongan ke mid lane. Wah, Tamus apakah di execute? Wow. Double kill, biasa aja. Mati guys, Brody-nya sakit juga itu. Ngeri. Thank you.
Blue team turret has been destroyed. Kejar-kejar nih panik. Aduh, udak-udak. Mau sampai mana udaknya? Ayo, ayo. Iya, iya. Iya, lucu banget ini kejar-kejaran. Iya. Woi. Wow. Mantap. Ya, kasih pula. Kejar terus. Slot diambil oleh tim BDX. Blue team yes. Diamankan oleh tim Rex. Apakah masih bisa tim TNC mengakhiri turnamen ini dengan kemenangan mutlak, atau tim BDX akan memberikan perlawanan yang sengit hingga memaksa ke game ketiga? Kita lihat. Wow, 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 habis guys. Wow, rata ya partnernya guys. Lord sudah sampai di ujung. Oh, si madu, si madu. Oke, tak kill aja si madu. Tidak, sangat sekali pertempuran. Kejar, apakah dikejar? Oh, nggak dikejar. Dibiarkan saja oleh tim TNC. Red team turret has been destroyed. TNC cukup kewalahan ya di game kedua ini. Siapakah yang buka war? Gak ada. Cuman ceki-ceki aja, cek-cek. Dua war lagi. Oh, kita semua rusuh lagi. Biasa aja bisa dan biasa aja nya bagus banget BDX. Ayo BDX menang, ayo. Ya Allah. Collect slotnya tim BDX. Kita ke tim TNC. Coba mengganggu slot. Wow. Wiratanya seru banget ini di slot. Apa yang terjadi? Ya. Dia di shutdown Patrick-nya. Dia dikejar itu si Madu. Dieliminasi partainya. Mantap. Dapat lotnya oleh tim TNT, tapi pemainnya ya mati semua, sisa edit aja. Boom, Lord, 4 playernya di tempat harus pulang.
Sisa romernya aja ya guys ya. Oh tapi oh Brody-nya damage-nya luar biasa. Harus Naksa Howl menghilangkan efek mortalnya. Lord sudah bergabung ke pertarungan. Wow, Wally datang tiba-tiba. Aku gak kuat. Shut down 3 player dari TNC. Dan sekarang posisi TNC terpojok. Lawan terakhirnya apakah akan jebol? Iya, jebol. Jebol guys. Akhirnya lobit. Epeku lobit. Itu gak ditambahin ya? Soal mereka gak masukin ya? Apa? Nah, kalau masih itu kan jawab. Aduh, separah baterainya, kapan gua mana? Ya, habis dari TNC. Tapi di atas tikus. Tapi di sini war, gimana dong? Harus pulang. Red team hero has been slain. Loh. Terdesak TNC. Aduh, HP gue sekarat, euy. Lihat-lihat baterai guys. Oh. Wah, habis. TNC. Iya. Hidup. Masih ada immortal. Iya, tapi gak bisa. Lordnya apakah? Oh. Oh. Lordnya gimana ini ketat banget ya pertandingan ini. Gimana dong ini? TNC. Blue team has arranged to destroy.
Keadaan berbalik di TNC. Keculik guys, wipe out. Harus nunggu minion bisa masuk. Wow, TNC nice. Luar biasa, victory, kemenangan mutlak. Nice. HP gua lobet, udahan dulu ya live-nya. Selamat buat TNC juara Mobile Legend asik dan santai 2023. Yeay. Ngirin duit katanya buat tim TNC karena udah juara.